bidang properti. Di antaranya adalah uang 450 miliar yang saat ini telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Kemudian yang kedua, untuk 5 perusahaan tadi adalah sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU. Sedangkan untuk PT Darmek PlayStation dan PT Aset Pasifik telah ditetapkan juga sebagai tersangka adalah tindak pidana TPPU. Sudah jelas ya, Pak Ilham? Terima kasih. 73.60.690.300.000 rupiah. Ini saya ulang untuk KN-nya 4.798.706.951.640.000 rupiah. Jadi itu jawabannya. Apakah nanti penyitaan-penyitaan ini akan terus dilakukan dan mengarah pada untuk menutup kerugian yang tadi itu, Pak, yang sampai 73T itu? Ya, dapat saya jelaskan bahwa beberapa aset berupa gedung, kantor, tanah, hotel, rumah, apartemen, kapal dan helikopter, dan juga uang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari 5 perusahaan ini, termasuk 2 dari perusahaan yang diduga melakukan TPPU dengan maksud untuk menutup uang pengganti akibat perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi ini prinsipnya dilakukan penyitaan aset saat ini adalah untuk menutup uang pengganti. Ya, saya rasa itu jelas ya. Mahkamah Agung terhadap pokok perkara Surya Darmadi, mungkin tanggapan dari Kejaksaan Agung terhadap putusan MK itu, termasuk karena kelihatan tidak sepenuhnya kerugian negara itu dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Gimana itu, Pak? Makasih. Artinya putusan PK kemarin, Pak Dir, itu kalau tidak salah kewajiban uang penggantinya 2,2T. Iya, sementara kan tuntutan kita kan ya hampir 49T. Nah, apakah yang pertama tentu, apakah ini berkaitan dengan konteks untuk memenuhi 2,2T atau seperti apa? Ini putusan 50 miliar. Putusan MA apa putusan PK? PK. Putusan PK sampai saat ini kami belum menerima. Ya, memang di beberapa masa saya sudah membaca, sudah ada putusan PK yang intinya menolak PK yang diajukan oleh Surya Darmadi. Pada prinsipnya putusan pengadilan itulah yang akan kami laksanakan. Pelacakan aset itu tidak mudah, oleh karenanya tim kami bekerja keras. Tim kami bekerja tanpa lelah siang dan malam, sudah barang tentu didukung, dibantu oleh instansi terkait. Ya, seperti pihak perbankan, seperti PPATK, seperti Badan Pertanahan. Semua ini dalam rangka untuk penyelamatan kerugian keuangan negara. Ini uang rakyat. Kami terus bekerja demi rakyat, demi bangsa dan negara ini. Sebesar-besarnya akan kami cari sampai dimanapun untuk penyelamatan harta dan uang negara ini. Saya rasa itu. Tidak menemui ancaman tertentu, Pak? Sampai saat ini alhamdulillah tidak ada ancaman apapun ya dalam penegakan hukum ini, dan kami tetap berkomitmen hukum harus ditegakkan, kebenaran harus ditegakkan. Kami semua bekerja keras demi tegaknya kebenaran dan keadilan ini untuk negara dan rakyat ini. Kita terus melaju dan alhamdulillah dukungan masyarakat sangat besar kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit telah melakukan penyitaan uang sejumlah
450 miliar rupiah dari tersangka korporasi PT Aset Pasifik yang masih satu grup dengan Duta Palma. Penyitaan ini adalah berdasarkan pengembangan penyidikan dalam perkara Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahmat, mantan Bupati Indragiri Hulu yang sudah diputus dan telah mempunyai kuasa hukum tetap. Dalam pengembangan ini diperoleh bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT Aset Pasifik. Selain PT Aset Pasifik, penyidik juga telah menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap 5 korporasi. Yang pertama adalah PT PS, kemudian PT PAL, yang ketiga PT SS, kemudian PT BBU dan PT KAT. Selain daripada itu, penyidik juga telah menetapkan satu tersangka tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT Darmek PlayStation. Jadi sudah jelas ya, ada 5 perusahaan atau PT yang telah ditetapkan melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sedangkan untuk 2 perusahaan yaitu PT Aset Pasifik dan PT Darmek PlayStation disangka melanggar tindak pidana pencucian uang. Eksekutor akan patuh terhadap putusan pengadilan, karena itu sistem hukum acara kita. Ya. Baik, saya kira begitu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan bila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi satu apa itu 1 M. Berarti ini ada 450 bungkus. Ya. Ayo Pak. Oke, thank you. Oke, stop sini. Oke, Pak Eko.